Halo bro, ketemu lagi. Akhir-akhir ini kan Facebook, WA, nggak bisa upload-upload video atau foto ya. Tapi juga YouTube juga nggak bisa upload ya, karena diblokir sama Kominfo. Nah, di sini saya mau kasih tahu caranya pakai VPN luar negeri ya, biar kita bisa WhatsApp-nya bisa upload gambar, foto atau video, Facebook juga bisa upload video, upload foto normal lagi lah kayak semula. YouTube juga bisa upload lagi. Caranya gampang. Pertama kita buka, cari aja di Play Store. Kita buka cari namanya VPN Proxy Master. Kita tunggu. Nah ini bro, sebetulnya banyak sih lainnya, cuman yang saya pakai yang ini, yang VPN Master, gambar kunci warnanya hijau, ini kuncinya warna putih. Buka aja ini. Punya saya kan udah diinstal. Ini diinstal. Setelah selesai loading, selesai install, selesai. Tinggal buka aja. Buka, cara bukanya gimana? Ini saya matikan dulu ya VPN-nya ya. Punya saya kan aktif. Kalau nggak pakai VPN kita nggak bisa upload foto atau video. Ini kita cari. Nah, ini kan VPN Proxy Master, kita buka. Tak. Ada iklannya, soalnya ini free ya. Jadi banyak iklannya. Nah, tampilan depannya waktu kita buka seperti ini. Kita pencet aja tulisan mulai gambar pesawat kertas. Pencet mulai. Nah, ada tulisan menghubungkan, kita tunggu aja. Tunggu, nah terhubung. Nah ini iklan lagi, kita close saja iklannya. Di rating, nggak usah di rating, nggak apa-apa. Karena aplikasinya bukan punya saya juga. Udah terhubung toh, di close aja, di back. Back udah. Nah udah seperti ini. Ada indikator kunci ya di atas. Nah ini VPN-nya udah hidup, connected. Ini uploadnya berapa, downloadnya berapa. Ini udah siap kita pakai. WhatsApp kita udah normal lagi, Facebook udah normal lagi, upload YouTube juga normal lagi. Nah, sementara itu dulu, semoga bermanfaat.